Pemirsa, puluhan pengendara di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat terjaring dalam operasi zebra yang digelar di Ditlantas Polda Metro Jaya mulai hari Senin 26 Oktober. Petugas Satlantas Jakarta Barat memberhentikan pengendara dalam operasi zebra. Pelanggaran yang banyak ditemukan mayoritas merupakan pelanggaran dokumen kendaraan serta tidak menggunakan alat keselamatan pengendara seperti helm atau sabuk pengaman. Satlantas Jakarta Barat mencatat ada 24 pelanggaran yang diberikan sanksi berupa tilang pada operasi zebra yang dilaksanakan. Adanya operasi ini juga membuat banyak pengendara yang memilih putar balik untuk menghindari petugas. Rencananya operasi zebra 2020 berlangsung selama 2 pekan hingga 8 November. Kita laksanakan mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November. Kita akan mencoba melakukan penertiban kepada masyarakat agar dalam rangka PSBB ini operasi zebra tetap kita laksanakan dengan baik. Hari ini kurang lebih sudah 24 dari jarum 8 tadi kita laksanakan. Dan kita akan melakukan sosialisasi lebih banyak dengan pembagian stiker. Lanjut agar masyarakat lebih